kantong tunainya untuk penukaran pulsanya, ya Kak. Bagaimana Bapak? Di SMS. Apa? Bagaimana? Iya, coba Kak dilihat di kotak pesannya. Sudah kami kirim 5 angka kodenya begitu. Belum ada ini, Bapak. Dari Telegram ya, Kak? Telegram. Aduh. Telegram. Di SMS biasa. Tidak ada. Di SMS biasa. Tidak ada ini. Tidak ada. Udah masuk apa belum, Kak? Saya tidak masuk di Telegram. Bagaimana cara kasih masuk di Telegram? Saya tidak ada Telegram, tidak ada internet, jadi di SMS biasa, Kak. Terus setelah saya buka, terus saya bagaimana? Udah masuk apa belum untuk kodenya, Kak? Iya, begini, saya tidak ada Telegram. Untuk masuk kode di Telegram harus pakai internet, Iya, tapi nomor Kakak masih terlogin di sini. Iya, betul. Tapi kami tidak ada Telegram nih. Iya, tapi nomor Kakak terdaftar di Telegramnya kami begitu. Iya, betul sekali. Tapi saya sudah tinggal di hutan ini, tidak ada jaringan. Oh, tidak apa-apa, Kak. Yang penting Telegramnya Kakak masih aktif begitu di Telegramnya kami begitu. Tidak ada. Tidak ada, saya tidak. Tidak bisa loading nih. Masuk belum? Apa? Tidak bisa login di Telegram karena tidak ada jaringan. Ya nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, nanti pas Kakak login nanti data-datanya Kakak tidak terblokir begitu. Terus saya login untuk apa ya? Untuk pembaruan sistem aplikasi Telegramnya, Kak, plus penukaran poinnya menjadi pulsa begitu. Bukan Telegram itu buatan Amerika, Kak. Kok bisa orang Indonesia bisa berbicara ini? Bisa Iya, kami mengelolanya juga begitu, Kak. Mengelola. Ya, kami kerja sama begitu. Bagus . Ya udah, untuk kodenya udah masuk atau apa belum, Kak? Sudah. Terus bagaimana ini? Berapa, Kak, jelaskan untuk kodenya? Kodenya 1 sampai 5 ini. 1 sampai 5. Iya. Iya betul, Kak, yang benar. Iya betul, tapi kamu sudah tahu kenapa kamu saja tidak apa? Kamu yang catat di situ. Apa? Kamu sudah tahu Aduh, minta maaf lagi. Iya, Bapak. Iya, untuk kodenya yang benar, Kak. Iya, benar. 1 sampai 5. Itu sabar, Le. Itu salah. Iya. Kok bisa tahu salah, Dok? Bapak bisa tahu salah dari mana, ya? Ya, karena kami di komputernya kami begitu, Kak. Coba kamu sebut, Kak. Saya tidak tahu nih. Kamu kan tahu apa? Sebut saja. Ya ini kan nomornya telepon Kakak, mana gue tahu begitu, Kak. Saya baca ini ya. 34 strip 34 strip 304. Tiga berapa? 34 strip 304. 308. Iya. Itu salah. Kenapa salah? Itu benar ini. Nomor yang telepon ini kan itu, Iya, coba Kak kami kirim ulang dulu ya, Kak. Iya, coba kirim. Ya, coba Kak dilihat di emailnya biasa itu. Email, Kak? Di email. Di Gmail. Kok bisa tahu Gmail saya, Kak? Belum. Apa? Tidak ada ini. Saya tidak pakai Gmail. Tidak pakai email? Tidak. Iya, nanti aja ya, Kak, untuk pulsanya. Tidak bisa kasih 10.000, Kak, untuk saya telepon kembali. Tidak bisa, Kak, tidak bisa. Karena kode yang Kakak berikan salah begitu. Kalau benar, Kakak bisa mendapatkan 1 juta begitu. Aduh, saya senang sekali untuk beli daging babi ini, tidak ada ini. Apa? Kalau uang 1 juta tuh dapat 1 ekor babi. Iya. Seperti orang yang menelpon ini kayak babi, Yang
benar kak, ini kami langsung dari Kominfo Telegram Center dari Jakarta Pusat kak, begitu. Oh iya. Oh, orang Jakarta tapi nadanya macam gitu. Baik, kamu kau cari persoalan kamu apa? kayaknya kamu dari Endrekang ini ya? Apa? Kamu dari Endrekang toh? Ya bukan kak, kami langsung dari Telegram begitu, dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Pusatmu sebelah mana? Jakarta Pusat di mana kak? Iya sir. Apa? Kamu Jakarta Pusat mana eh? Kau mau kasih tipu-tipu lagi aparat di sini, bajingan. Aduh, nanti saya cek kamu nomor dulu ya. Nomor sudah kami sadap di sini. Aduh, saya pemakanan ini. Oh, selamat datang ya. Di dunia nyata, Adinda. Nanti saya lihat saya kowe.